Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ngopi 45 saat ini saya Rizkia Amrina akan menemani Anda membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan. Sumsel menjadi nomor 5 dalam pengedaran narkoba dan sepertinya Sumsel tetap menjadi lahan bagi barang haram ini. Mengapa Sumsel masih menjadi target lokasi untuk berbisnis narkoba? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, episode kali ini kita akan membahasnya dalam Ngopi 45 dengan tema Perang Melawan Narkoba. Dan telah hadir untuk berbincang bersama kami Kapolda Sumatera Selatan dengan Bapak Irjen Pol Dr. Andes Zulkarnain Adinegara. Selamat malam Bapak. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa maupun Mbak Kiki. Iya, selamat malam ya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak Kiki juga sehat-sehat ya Mbak. Alhamdulillah sehat juga ya Pak ya. Dan tentunya kita pada malam hari ini akan membahas mengenai perang melawan narkoba. Langsung saja kita membahasnya bersama dengan Bapak Zulkarnain. Awal tahun telah ada temuan kasus tentunya Pak untuk kasus narkoba sendiri. Iya. Bagaimana Bapak melihat ini selaku Kapolda Sumatera Selatan? Ya betul, di awal tahun 2018 ini 20 kilo setidaknya beberapa waktu yang lalu kita tangkap yang akan dipasarkan. Sebenarnya menurut tersangkanya kurang lebih 26, tapi yang bisa kita amankan waktu 20 mungkin 6 kilo sudah masuk pasar ya. Sebelumnya juga di bulan Desember 2017 ada sekitar 277 kilo ganja, kira-kira begitulah. Ya memang wilayah kita sudah tidak hanya sekedar transit, tetapi juga digunakan oleh warga masyarakat kita. Digunakan juga untuk masyarakat Sumatera Selatan sendiri ya Pak. Untuk di Palembang tentunya bukan hanya ada di Palembang untuk pengguna dan pengedar narkoba, dan juga ada temuan di beberapa kabupaten kota di Sumatera Selatan sendiri. Untuk masuknya barang haram ini tersendiri itu bagaimana Pak? Dari manakah untuk masuknya sendiri? Ya berdasarkan pengalaman selama ini, proses penangkapan yang kita lakukan ada melalui darat yang paling banyak, tetapi masuknya itu ada juga yang melalui laut ya, dan juga ada melalui pesawat udara. Untuk darat sendiri bagaimana Pak biasanya? Itu yang paling banyak, semacam yang 20 kilo beberapa waktu yang lalu, termasuk yang ganja yang cukup banyak. Yang 277 kilogram ganja itu juga semuanya melalui darat, jadi dia dari provinsi lain, provinsi Aceh, kemudian ke Sumatera Utara, terus ke Riau dan ke Sumatera Selatan. Ada memang informasi bahwa barang tersebut akan juga dipasarkan di daerah-daerah, tidak hanya Sumatera Selatan ya, tetapi juga ke Bengkulu, ke Lampung, ke Jambi sendiri, maupun kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Hampir seluruh kabupaten kota kita bisa kita ada tangkapan, artinya berarti memang senyatanya sudah beredar di tengah-tengah masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Seperti ya, memang paling tinggi itu di Kota Palembang ya. Paling tinggi di Kota Palembang sendiri. Palembang, Musi Banyuasin, kemudian Banyuasin sendiri, kemudian Muara Inim. Yang paling kecil itu mungkin di Oku Selatan. Oku Selatan paling tetapi kecil. Tetapi ya cukup besar juga bilangannya, mungkin di tahun 2017 itu sekitar 32 kasus. 32 kasus untuk satu tahun sendiri satu ya Pak. Satu tahun ya? Dari 1.800 hampir kasus di 2017 dengan tersangka yang bisa kita amankan 2.400an, hampir 2.500 tersangka di tahun 2017. Di tahun 2017 sendiri, itu untuk melalui darat sendiri. Untuk melalui udara bagaimana Pak untuk pengedarannya ya, sendiri? Ya selama ini juga kita ada tangkap, walaupun memang tidak terlalu besar, ya belum terlalu besar. Nah semacam kemarin terakhir misalnya, walaupun itu memang mau dibawa keluar ya, sabu-sabu mungkin sekitar 2 atau 3 kilo lebih itu, dengan ekstasi sekitar 4.000-an butir, menurut informasi mau dibawa penerbangan ke Banjarmasin misalnya, macam itu. Jadi kita juga ada yang transit, tetapi sebagian juga dipakai di Sumatera Selatan sendiri ya. Itu darat dan udara. Untuk laut nih Pak, biasanya yang sering menjadi temuan ya, bagaimana Pak? Beberapa kali kita juga menangkap ya, yang ditangani oleh kita kan ada Satpol Air di sini ya.
Nah, itu sudah beberapa kali kita lakukan penangkapan yang mereka masuk melalui laut. Bahkan kita dapat informasi, tapi ini belum kita senantiasa monitoring. Ya. Mohon juga informasi dari masyarakat melalui Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melalui sungai, informasinya dia di Tulung Selapan dan sebagainya itu. Oke, di bagian Tulung Selapan ya, sendiri ya. Itu, ya, itu informasinya, walaupun tentu masih kami kembangkan, tapi kepada warga masyarakat kalau memang mendapat informasi, khususnya masyarakat pantai, Mbak Kiki silakan diinformasikan kepada kepolisian terdekat untuk kita kembangkan. Karena menurut saya memang perang terhadap narkoba ini tidak hanya aparat ya, tidak hanya polisi, tidak hanya BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi maupun pusat, pemerintah daerah, TNI, tetapi kita semua harusnya menyatakan perang, khususnya juga ada LSM yang memang peduli terhadap penyalahgunaan narkoba ini, semacam Granat dan beberapa organisasi LSM lainnya. Ya, tentunya juga masyarakat bisa membantu juga untuk kepolisian ya, dalam memberantas narkoba sendiri. Dan selanjutnya, kenapa Sumsel bisa menjadi lahan untuk pengedar narkoba sendiri, Pak? Ya, karena memang di Sumatera Selatan ada yang butuh ya. Artinya ada demand. Kalau ketika ada demand, tentu ada supply. Nah, dari tahun ke tahun kita perhatikan demand ini meningkat. Baik. Artinya dari proses penangkapan, pengungkapan kasus, ada peningkatan. Nah, sejauh dia masih terus ada demand, ya tentu barang tersebut akan masuk. Nah, di samping itu memang bisnis narkoba ini, coba bayangkan pernah suatu ketika saya bertanya waktu saya di Riau. Iya, Pak. Mereka beli dari pemasok Malaysia misalnya, barang itu melalui laut ke Provinsi Riau, satu butir kurang lebih mungkin 90.000 mereka beli. Nah, tetapi ya, ribu sendiri. Okay. Semacam ekstasi, tapi kemudian mereka jual sampai ke tempat hiburan mungkin 200 sampai 250.000. Nah, artinya keuntungannya sangat menggiurkan. Nah, bahkan saya tanya kepada salah satu bandar besar di Riau yang kita tangkap dan hukuman mati kemarin, katanya di produk di Cina itu hanya per butirnya Rp5.000. per butirnya. Jadi coba bayangkan. Nah, untuk, artinya ini itu sebagai untuk di Cina sendiri ya, Pak ya. Ya, jadi hampir semua produk yang kami ungkap baik di Provinsi Riau maupun Sumatera Selatan ini rata-rata produk China dan masuknya melalui Malaysia. Malaysia. Ya, artinya dari pantai barat Malaysia dia masuk ke pantai timur bagian Sumatera ini apa? Pantai timur Sumatera. Apakah dia dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, kemudian Palembang. Palembang sendiri selama ini memang kita tangkap yang langsung dari melalui laut belum pernah yang cukup besar ya. Rata-rata memang masuknya dari Provinsi Riau ataupun Jambi. Oke, itu untuk rata-rata begitu, sendiri ya. Tentunya jenis narkoba banyak sekali nih Pak. Bisa dijelaskan sedikit Pak untuk jenis-jenis narkoba sendiri? Ya, kalau yang di kita selama ini kita ungkap, ya paling besar itu memang sabu-sabu ya. Ya, jenis sabu-sabu yang memang mungkin konsumennya paling banyak karena pengaruhnya mungkin sesuai dengan harapan para konsumen, para pengguna, para pecandu itu. Dan yang kedua ekstasi. Kedua ekstasi. Ya, ekstasi itu memang mungkin lebih sampel dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ganja. Tiga ganja ya, itu Pak. Itu yang selama ini kami dapatkan di Sumatera Selatan. Beberapa waktu yang lalu sudah ada jenis semacam, bisa kami katakan jenis baru, artinya ekstasi tapi dia warnanya coklat. Di dalamnya itu terkandung juga ganja menurut laboratorium forensik cabang Palembang. Dia jenisnya ekstasi, produknya bentuk pil begitu. Nah, tetapi ada unsur kanabis, unsur ganjanya. Nah, mungkin ada modifikasi, itu yang selama ini juga pernah kami ungkap. Yang pernah diungkap dan pernah tertangkap juga ya, Pak, tentunya. Jadi ada tiga jenis sendiri, sabu, ekstasi, dan ganja tentunya. Dan malahan ada jenis baru ya, Pak, ya untuk narkoba sendiri. Iya, yang menurut di Sumatera Selatan baru kali itu
dijelaskan dari laboratorium forensik kita, karena kan mereka berpengalaman atas permintaan dari, karena LAFOR di Palembang ini melayani Sumatera bagian selatan ya. Jadi mulai dari Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, mereka melayaninya di sini. Oke, baik. Ya, baik, pemirsa Ngopi 45, tentunya kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita membahas mengenai pengedaran narkoba. Dan untuk pemirsa di rumah bisa bergabung melalui telepon di 0711-364-666 atau di 364-111. Tapi kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45. DVM Skin and Beauty Care. Solusi Anda untuk kulit cantik dan sehat. Menyediakan berbagai treatment, mulai dari facial manual, totok wajah, memancukkan hidung, meneruskan wajah, perawatan dengan laser skin tonic, dan masih banyak lagi treatment yang ditawarkan. Dengan harga yang terjangkau, didukung oleh peralatan canggih dan dokter yang bersertifikat. Mau memiliki kulit indah seperti artis Korea? Ayo ke The Fem Skin and Beauty Care. Jadi, ayo tampil cantik dengan melakukan treatment di The Fem Skin Center, Jalan R. Sukamto, nomor 106E di depan PTC Mall. Mau cantik kayak artis Korea? Makanya datang ke The Fem. Kejahatan menyebar dengan dalih kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Baik pemirsa, kembali lagi di Ngopi 45, tentunya masih bersama saya Rizky Amrina dan juga masih bersama dengan Bapak Irjen Pol Dr. Anda Sukalnain selaku Kapolda Sumatera Selatan. Dan tentunya kita masih membahas mengenai perang melawan narkoba. Dan tadi kita terakhir membahas mengenai jenis-jenis dari narkoba sendiri. Dan selanjutnya saya ingin bertanya tentunya bersama Bapak Zulkarnain sendiri, untuk dari data Polda Sumsel, apa yang menjadi alasan seseorang untuk menggunakan narkoba, Pak? Untuk kalangan sendiri tentunya banyak untuk pengguna, ada dari anak-anak, ada juga dari dewasa sendiri, Pak. Ya, memang selama ini alasan mereka rata-rata mungkin karena pengaruh gaya hidup ya. Pergaulan mereka yang memang kalau nggak gitu nggak kurang gaya, kira-kira begitu. Okay. Nah, dari hasil pemeriksaan kita rata-rata para pengguna, apakah dia sudah mulai mencoba-coba atau mungkin sudah kecanduan, itu disebabkan dari hal-hal yang ringan lebih awal, seperti misalnya kebiasaan merokok, semacam begitu. Kebiasaan merokok juga bisa ya, Pak? Ya, artinya kebiasaan merokok itulah yang kadang-kadang membawa kemudian orang kepada narkoba. Karena itulah maka saya juga menyarankan, kalau mungkin kita punya keluarga, punya anak, punya anak-anak kecil, kalau bisa larang untuk tidak merokok. Karena biasanya dari merokok itulah dia menjadi gaya hidup dia, kemudian dia bergaul, pengaruh pada mungkin ada geng-geng semacam begitu, atau mungkin gaya hidup, ya selalu kan kata, oh lu
kagak gaul lu misalnya gitu. Baik. Nah, itu yang awal-awalnya mengapa itu awalnya orang sendiri. Tapi kita tahan sebentar Bapak untuk melanjutkan pertanyaan tadi. Kita ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam dengan Bapak Andi di Sekip. Ya, ya, silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ini saya cuma mau nyampaikan ke Pak Kapolda aja. Sebenarnya kita ini kan warga Pali ya. Iya. Di Kabupaten Pali itu sudah sangat marah Pak narkoba itu mungkin hampir di semua desa itu. Jadi mohon tindak lanjut dari Pak Kapolda lah agar timnya turun. Karena kalau untuk apa kepolisian tempat kayaknya udah nggak berdaya terhadap bandar-bandar narkoba itu aja sih Pak. Iya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Andi di Sekip dan selamat malam, selamat beristirahat tentunya. Silakan Bapak Zulkarnain. Ya betul Pak Andi. Beberapa waktu lalu juga kita tangkap ada salah satu pengedar atas informasi masyarakat dan itu ditangkap oleh Polres Muara Inim ya. Artinya masih kita bisa percaya juga kepolisian di sana. Tidak usah ragu-ragu saya kira kepada warga masyarakat kalau ada informasi narkoba informasikan kepada apa namanya kepolisian setempat. Kalau langsung kepada saya juga boleh di SMS. Handphone saya satu-satunya 0812-735-6161. Beberapa kali saya juga mendapat informasi dari warga, kemudian saya teruskan kepada Direktorat Narkoba Polda, yeah. Dan ada hasilnya. Artinya ini kita bersama-sama semua untuk memerangi narkoba ini. Tidak bisa namanya hanya seperti saya katakan tadi aparat saja. Warga masyarakat, tokoh pemuda, dan tolong jangan dibela. Saya punya pengalaman ketika di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya dilaporkan oleh Kapolresnya. Kapolres mendapat informasi misalnya ya, ada bandar di sebuah desa, di sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ketika ditangkap memang tidak banyak, informasinya banyak di rumah itu. Tetapi ketika dilakukan penggerebekan dengan undercover boy, undercover boy itu memang diizinkan oleh undang-undang kepolisian melakukan, jadi menyamar, membeli dengan cara tersamar. Oke, selanjutnya. Kemudian digerebek, hanya ketangkap mungkin sekitar 4 gram saja. Tetapi keluarganya meneriaki kepada polisi itu maling sehingga mereka sampai akan membakar mobil polisi waktu itu. Tapi karena polisi tegas ditembak yang bersangkutan, mm-hmm, dan diberitahu kepada ketua lingkungan, dan sehingga masyarakat akhirnya memahami bahwa mereka ini memang bandar. Dan saya yakin warga masyarakat sekitar tahu bahwa yang bersangkutan bandar. Dimanapun, nah semacam di Pali tadi, yeah, itu diinformasikan oleh warga masyarakat di sana dan dilakukan penggerebekan dan terdapat di situ brankas dengan uang nilainya di dalam brankas itu 300-an juta lebih. Okay. Di desa dengan kurang lebih mungkin 1,3 kilogram sabu-sabu yang belum mereka jual. Nah ini bayangkan di sebuah kabupaten. Dan saya kira tidak hanya di Pali, saya juga kebetulan dari Oku Timur, kadang-kadang Oku Timur itu menginformasikan kepada saya. Misalnya bahkan buruh-buruh yang apa namanya penambang pasir saja, kadang-kadang mereka urunan untuk membeli sabu misalnya. Jadi kemudian mereka hisap bersama. Alasan mereka untuk tenaga. Nah itu memang sesaat mungkin bisa untuk tenaga, tetapi dampaknya ya adalah kerusakan jaringan otak. Kemudian kita biasanya nanti setelah itu selesai, maka akan pingin kembali kecanduan. Yaitu makanya dia itu candu. Dia itu kemudian edik, ingin kembali dan porsi yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pengaruh yang sama, volumenya harus diperbanyak. Nah itu dampaknya. Itu dampak sehingga sendiri, kita Pak, bisa nanti hubungan sosialnya Mbak Kiki ya akan berpengaruh. Orang-orang yang menggunakan narkotika ini, narkoba ini. Untuk menggunakan narkotika sendiri tentunya masyarakat juga harus saling membantu ya Pak untuk kampanye. Nah makanya juga ya, betul tadi dilihat, Pak Andi tolong ya betul diinformasikan ke kami. Kita sikat bersama, saya perintahkan kalau kepada anggota saya, kalau memang ada barang bukti banyak, nah semacam di Pali tadi itu belum tertangkap tersangkanya karena melarikan diri. Tapi saya bilang kepada, mungkin dia dengar TV ini, gak usah menyerahkan diri.
biarkan saja, akan kami cari. Jadi kalau memang itu, kami sikat. Daripada menyerahkan diri, kalau dia menyerahkan diri, saya tidak bisa sikat dia. Iya, tentunya Polda Sumsel juga siap ya untuk memberantas dan juga untuk... Makanya bahasa saya sikat. Sikat ya Pak ya. Anggota saya sudah saya perintahkan dengan cara-cara penegakan hukum yang apa namanya yuridis, teknis, etis. Tentu menghargai hak asasi manusia, walaupun mereka juga sudah tidak menghargai hak asasi kita bersama, tapi dalam penegakan hukum tentu kami juga harus berdasarkan hukum. Tetapi tiada kata lain, sudah saya mintakan supaya disikat. Saya di sebelum ini di Provinsi Riau, Mbak Kiki, saya beberapa kali menembak pengedar karena dia melakukan perlawanan. Dan karena dia melakukan perlawanan, kena sasaran di dadanya, dia tewas. Okay. Nah, artinya kami tidak akan rasa-rasa kasihan. Dia mesti harus kasihan sama kita. Nah, kalau dia sudah begitu, kita sikat bersama. Sikat bersama tentunya, ya Pak ya. Dan kita ada penelpon kembali, Pak. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Pak Agus ini? Ya, dengan Bapak Agus. Di mana, Bapak? Saya tinggal di daerah Palangburu. Oke, silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Kami cuma menyampaikan yang aspirasi kepada Bapak Kapolda Sumsel, Bapak Irjen Pol Zulkarnain. Terima kasih, kami Pak Agus. Sangat, ya. Sangat terima kasih, Pak. Menjak kepemimpinan Bapak, terus terang aja, Pak. Kami merasa bangga Bapak tidak tebang pilih. Bahkan kami sering membaca di media cetak maupun media elektronik, anggota sudah Bapak pernah lakukan PTDH, Pak. PTDH, sudah beberapa ya, kami pecat. Ya. Nah, sangat setuju, Pak. Dan itu terus, Pak. Jangan sampai kendor, Pak. Ya, kalau kendor, Pak, ya. Itu akan yang terulang kembali, Pak, anggota itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak Zulkarnain. Iya, selamat malam. Terima kasih, Pak Agus. Baik, terima kasih, Bapak Agus yang ada di Talangburuk. Silakan, Bapak, bagaimana untuk PTDH sendiri, ya Pak, ya? Iya, beberapa... Di tahun 2017 yang lalu, anggota polisi dari 14.000 anggota polisi di Sumatera Selatan, 22 orang kami pecat dengan tidak hormat. Artinya PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat alias. Memang yang paling banyak karena disersi. Tapi di antara mereka itu karena pengaruh narkoba. Memang kadang-kadang saya prihatin. Prihatin dalam artian begini. Mereka itu pengguna tadinya awalnya. Artinya kecanduan. Nah, tetapi kemudian dari pengguna, mereka meningkat menjadi pengedar. Sehingga kadang-kadang mereka ketangkap. Nah, besok Senin akan saya pecat lagi anggota karena dia kenapa? Membawa sabu-sabu dari Riau dijualnya ke Bengkulu sebanyak 2 kilo itu... bersama orang sipil. Nah, anggota polisi ada satu orang karena sudah satu bulan yang lalu dalam proses. Dan nanti Senin akan saya pecat di depan kantor Polda, di depan seluruh anggota saya. Saya bukan bangga memecat ini, tetapi ini komitmen saya. Bahkan yang saya katakan tadi di Provinsi Riau ketika dia melakukan perlawanan itu oknum anggota polisi berpangkat sersan mayor atau brigadir polisi. Baik. Kita tembak juga, tidak ada masalah. Saya bilang ke sini juga demikian. Karena mengapa? Kami sudah wanti-wanti. Sudah kami share bahwa tolong polisi itu adalah ibarat di dalam anu itu adalah mereka sapu. Nah, sapu bagaimana pekarangan kita akan bersih, bagaimana lantai kita akan bersih kalau sapunya itu kotor. Jadi mereka harus bersih, gitu Mbak Kiki. Itu prinsip saya. Jadi saya tidak, kalau dia barang buktinya pantas untuk saya sikat, saya sikat. Tentunya juga menjadi cambukan sendiri untuk anggota lainnya ya Pak ya, agar tidak juga terjerat dan juga tidak terjadi PTDH sendiri ya Pak ya. Makanya kadang-kadang saya kemarin misalnya ada ketangkap oknum polisi. Nah, walaupun memang baru tahap apa namanya, mungkin dia coba-coba. Kami dapat informasi dari warga masyarakat, Pak, di sini kok ada mobil parkir lama sekali nunggu. Nah, rupanya dia mau beli. Kemudian didatangi oleh polisi, didatangi, digerebek, ternyata oknum polisi. Dia baru brigadir, baru 1 tahun tamat dari sekolah polisi negara. Nah, ini makanya saya kadang-kadang mungkin pengaruh pergaulan. Jadi makanya saya katakan tadi rata-rata
para pecandu pengguna narkoba ini diawali dari karena pergaulan sosial mereka. Di samping itu karena memang awal mereka sudah merokok. Bukan berarti saya kebetulan tidak merokok, tapi saya melarang betul kepada mungkin kepada audiens, kepada para pemirsa Sriwijaya TV ini, kita jaga anak-anak kita karena awal mereka itu dari itu, dari merokok, kemudian bergaul, dan kemudian mereka coba-coba dan kemudian mereka ketergantungan. Kasihan kalau memang mereka sudah kecanduan ini, ya tiada lain akan biaya besar untuk merehabilitasi mereka. Besar. Kira-kira begitu, Mbak Kiki. Ya. Untuk besar juga, Pak, ya. Untuk merehabilitasinya sendiri itu besar ininya, Pak? Resikonya itu kadang-kadang tidak berhasil. Bisa juga berhasil. Ya. Saya beberapa kali melihat proses rehabilitasi dari para pecandu berhasil. Mm-mm. Bahkan dia bisa normal kembali. Tetapi itu satu dua. Karena ada sebuah keinginan yang besar betul dari dia. Dan itu pun harus dijaga, jangan sampai dia kemudian berkomunikasi lagi dengan kelompok dia. Yeah. Dengan kawan dia yang dulu mengajak dia memakai misalnya, atau mengajak yang pernah memakai bersama. Kalau itu bertemu kembali, bisa terpengaruh kembali. Okay. Jadi itu dampak buruk dari narkoba. Dan tentu mereka tidak akan bisa efektif lagi untuk bekerja kalau mereka sudah terlibat dalam penggunaan penyalahgunaan narkoba itu. Baik. Untuk cara pengedar narkoba sendiri atau menyelundupkan narkoba, tapi untuk pemirsa di rumah, pemirsa Ngopi 45 bisa juga berinteraksi melalui telepon di 0711-364-111 atau di 364-666. Dan saya lanjutkan kembali, Bapak, pertanyaannya, tentunya cara pengedar banyak sekali nih, Pak, semakin kreatif kalau bisa dibilang nih, Pak, untuk menyelundupkan narkoba. Bermacam-macam juga nih, Pak. Untuk Bapak sendiri dari pihak kepolisian, bagaimana menyikapi bandar narkoba sendiri? Ya, memang modus mereka berdasarkan pengalaman ini berbeda-beda, artinya beralih-alih. Semacam kemarin misalnya di bandara, modus mereka menggunakan portir, yang bawa barang itu. Kemudian dia kasih KTP, SIM-nya palsu. Diawasi dari lu jauh. Mm-hmm. Ketika pihak petugas bandara curiga bahwa ini barang haram, dia melarikan diri. Nah, ini modus. Baik. Nah, berarti tidak beruntung kemungkinan juga sudah ada yang berhasil. Rata-rata kami itu berpendapat yang kami ungkap itu 9-1. Jadi ketika kami misalnya mengungkap ada satu kasus, sebenarnya 9 kasus ada kemungkinannya sudah lolos. Itu modus-modus. Modus mereka ada juga yang melalui paket. Pengiriman barang melalui titipan kilat atau mungkin jasa-jasa pengiriman barang yang lainnya. Karena itu juga selama ini kepolisian juga ada MOU dengan jasa-jasa pengiriman barang. Okay. Terhadap pengiriman barang yang mencurigakan bisa kami lakukan yang kami istilahkan mungkin delivery order, delivery control. Control delivery. Jadi kami mengontrol pengiriman barang tersebut sampai di mana, dan kemudian setelah itu kami lakukan upaya-upaya penangkapan. Kemudian juga ada yang modus melalui mereka bawa langsung, seperti misalnya ganja yang 277 kilo yang lalu. Mm-hmm. Itu dibawa mobil, kemudian di mereka masukkan di sela-sela di dinding-dingnya. Di dinding, jadi mereka buka, nah di situ dimasukkan, kemudian mereka tutup kembali. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa. Semakin nah itu bisa terungkap sekali ya, Pak, ya untuk itu pengedaran. Ya, karena memang sendiri, ya. Keuntungan yang mereka peroleh cukup besar, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk mengelabui para petugas-petugas. Okay. Jadi cukup banyak modus mereka sekali, yang kita. Ya, baik Bapak, untuk pemirsa Ngopi 45 tentunya bisa bergabung melalui telepon atau melakukan pertanyaan, menanyakan pertanyaan boleh juga di 0711-364-111 atau di 364-666. Dan kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45.
Sriwijaya TV Goes to School with Pertamina. Menghadirkan workshop jurnalistik, pembuatan naskah dan reportase, pengambilan gambar, dan video editor. Edukasi dan pengenalan produk Pertamina. Ekskul performance. Dan games berhadiah. Tunggu kami di sekolahmu, 29 Maret di SMK Negeri 3 Palembang. Acara ini disponsori oleh... Halo kawan-kawan, nama aku Bedul. Aku wong Palembang asli loh. Hobi aku jalan-jalan dan aku wongnya selalu pengen tahu hal-hal baru. Pengen jingok keseruan petualangan bareng aku? Saksikan aku di program Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen setiap Sabtu jam 9 malam hanya di Sriwijaya TV. Seberapa tahukah Mangcek Bicek tentang cerita bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita, masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi di Ngopi 45, tentunya kita masih membahas mengenai tema perang melawan narkoba. Dan tentunya untuk pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 0711-364-111 atau di 364-666. Dan kita melanjutkan kembali tentunya perbincangan kita mengenai perang melawan narkoba. Dan tentunya tadi Bapak sudah menjelaskan untuk penyelundupan narkoba yang semakin kreatif sendiri ya Pak, untuk tahun ke tahun. Untuk hukuman sendiri nih Pak, untuk pengedar narkoba dan pengguna bagaimana Pak? Ya, masalah penyalahgunaan narkoba ini kan diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba atau peredaran narkoba secara ilegal. Kira-kira begitu. Nah mungkin kalau bisa saya lihat, kita bisa klasifikasikan untuk ancaman hukuman ini. Pertama mungkin yang agak ringan sedikit lah, tapi walaupun berat juga bagi pengguna. Pengguna. Nah, karena mereka itu ada kalanya pengguna itu bagian daripada korban. Nah rezim undang-undang narkoba sekarang ini, undang-undang nomor 35 2009 itu melihat bagi mereka yang memang baru awal pemula, kemudian ketangkep oleh kepolisian atau mungkin oleh BNN atau mungkin oleh siapapun juga. Nah, bisa kita klasifikasikan ketika dia baru pengguna pemula itu ada dia korban. Sehingga bisa kita melakukan rehabilitasi kepada mereka. Baik pada tingkat penyidikan, mungkin tingkat penuntutan dan tingkat peradilan pun, bahkan keputusannya pun kita berharap kepada mereka ini untuk dilakukan rehabilitasi. Karena kita berprinsip siapa sih yang ingin keluarganya terlibat pada penyalahgunaan narkoba. Nah artinya dalam konteks demikian harus ada tanggung jawab kita sebagai negara untuk melakukan rehabilitasi kepada mereka supaya mereka sadar kembali. Itu mungkin klasifikasi pertama. Itu untuk pengguna ya Pak ya. Klasifikasi kedua mungkin pengedar. Pengedar di atasnya lagi mungkin bandar. Nah di atasnya lagi adalah
produsen. Produsen. Nah, kalau yang itu menurut saya ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan memang ancamannya bisa sampai hukuman mati. Bisa untuk hukuman mati. Iya, ya, sampai hukuman mati. Nah, semacam yang 20 kilo kemarin, misalnya di Palembang ini, saya sudah menemui Pak Jaksanya, Jaksa Penuntut Umumnya, tolong dituntut hukuman mati. Nah, beberapa waktu yang lalu sebagai sebuah perbandingan, di Riau saya menangkap paling besar sejarah di sana 40 kilo selama ini, dengan 160.000 butir ekstasi. Okay. 160.000 ekstasi, mungkin waktu itu 200, sempat 40.000-nya sudah beredar, tinggal 160.000. Nah, waktu itu mau kami sikat juga waktu itu pelakunya. Karena waktu itu kita tangkap kurirnya, setelah itu bandar besarnya kita tangkap, tapi kemudian ada perlindungan dari warga masyarakat. Saya kadang-kadang aneh juga. Perlindungan yang seperti apa, Pak? Mereka tidak menerima untuk kami tangkap. Katanya mereka ini orang baik-baik. Nah, tetapi kami karena sudah punya data, jaringan komunikasi dan lain sebagainya, bahkan dari yang bersangkutan kita sita kapal 2, jet ski 2. Cukup kaya orangnya di Provinsi Riau waktu itu. Nah, yang demikian saya minta tolong betul, saya menghadap Kajati, tolong dituntut hukuman mati. Dan saya monitor dihukum mati dia. Sudah diponis hukuman mati. Nah, ini yang ancaman hukum sebenarnya cukup berat, tetapi di samping itu saya katakan dalam proses penangkapan kalau memang barang buktinya cukup banyak ya sikat saja. Langsung sikat ya, ya Pak. Memang memang itu ya, karena yang demikian itu memang harus tegas, harus memang menurut saya harus kalau kita lembek-lembek ya mereka bermain-main di situ. Itu untuk pertama pengguna dan kedua itu untuk pengedar. Selanjutnya, Pak? Ya, pengedar. Pengedar itu kan bandar ya. Bandar kemudian produsen. Untuk pengguna dan pengedar juga bagaimana untuk hukumannya, Pak? Ya, bisa sampai hukuman mati. Kalau banyak barang buktinya, bisa hukuman mati. Apalagi produsen. Produsen itu di sini memang belum pernah kita lakukan penangkapan produsen. Maksudnya itu kan banyak, misalnya produk ekstasi rumahan gitu ya. Nah, semacam yang kami tangkap yang memang menurut puslapor tadi baru, jadi ekstasi tapi dia coklat dicampur dengan ganja dari zat kimia yang kita periksa. Nah, bisa mungkin itu diproduk di sini, tapi belum pernah terungkap. Nah, kalau yang demikian itu tertangkap, ya tentu secara yuridis dia hukuman mati. Baik, tentunya untuk hukuman lama mati. Tapi nunggunya. Itu ada beberapa tahap sendiri ya, Pak, ya, untuk hukuman mati. Kecuali kalau kita sikat aja barang buktinya banyak, sikat gitu. Oke. Tadi cepat Bapak dia. Ya, tadi Bapak sudah memberitahu untuk data Polda Sumsel sendiri yang menjadi alasan seorang pengguna narkoba itu gaya hidup, juga pergaulan dan juga untuk merokok sendiri, Pak. Adakah tambahan lain untuk alasan mereka menggunakan narkoba sendiri? Ya, selama ini ya begitu ya memang, karena di samping itu karena memang mungkin keimanan mereka, apa maksud saya kesolehan mereka mungkin kurang ya, mungkin kalau dia Islam kurang beriman, ya non muslim juga mungkin nggak pernah ke gereja atau dan lain sebagainya, artinya dia agak jauh dari nilai-nilai keagamaan. Tapi kalau ada orang tersebut mungkin rajin ke pengajian, rajin ke gereja, rajin beribadah, ya saya kira mungkin akan lebih kuat benteng untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, sehingga itu pun menjadi faktor juga. Itu faktor sendiri ya. Untuk usia sendiri nih, Pak. Biasanya juga ada dari kalangan anak-anak yang menjadi target untuk narkoba sendiri, biasanya melewati makanan nih, Pak. Itu bagaimana, Pak? Untuk dari data di Sumatera Selatan memang kalau untuk dari makanan memang belum pernah kami ungkap mungkin bentuk coklat, permen ya. Walaupun tentu di beberapa tempat itu sudah ada. Nah, hanya memang untuk usia di Sumatera Selatan ini memang paling banyak pengguna itu 30 tahun ke atas. Walau demikian juga sudah ada yang di bawah 15 tahun. Artinya itu kan berarti anak SD dan SMP. Di tahun 2017 dulu yang lalu berdasarkan angka ada 11 orang
11 orang pengguna yang di bawah 15 tahun. Artinya dia tingkat SLTP maupun SD. Yeah. Nah, kemudian yang paling banyak itu di atas 30 tahun dari 2.400 1.362 orang. Di atas artinya, 30 tahun ya Pak, ya, pengguna yang paling terbanyak paling banyak, ya Pak. Ya. Dan untuk anak-anak itu sendiri Pak, bagaimana sikap orang tua untuk mewaspadai ini untuk dari pengedaran narkoba melalui permen ataupun coklat sendiri Pak? Yang biasanya sudah tertangkap sih Pak. Iya, makanya ya kalau menurut kami tentu orang tua ya harus senantiasa care kepada anak kita. Mm-hmm. Jadi tidak hanya ketika mereka sekolah diserahkan kepada sekolah saja, tetapi juga keterlibatan orang tua maupun lingkungan di rumah tangganya, artinya lingkungan masyarakat sekitar, kami harapkan tentu ada kepedulian. Nah, biasanya yang terjadi begitu itu karena kan mungkin pengawasan orang tua yang kurang, kemudian di sekolahan pun mungkin mohon maaf sekolahnya sendiri mungkin sekedar mendidik, apa maksud saya, ya dia ngajar saja. Mm-hmm. Tapi kemudian tidak terlalu diperhatikan bagaimana pergaulan anak-anak di sekolah. Nah, harapan kita tentu guru juga sangat care kepada anak-anak mereka, kepada anak didik mereka, di rumah juga demikian, di lingkungan juga demikian. Nah, apabila itu kita lakukan, sinergitas, koordinasi antara seluruhnya, demikian juga tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh agama, peduli terhadap penyalahgunaan ini untuk mencegah melalui ya nasihat-nasihat dan lain sebagainya, tentu akan bisa kita atasi. Tentunya bisa diatasi bersama juga ya Pak ya, digandeng melalui keluarga sendiri. Dan kita ada penelpon kembali, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak Anton di Gandus. Halo, selamat malam Bapak Anton. Baik, terputus. Dan saya ingin menanyakan kembali tentunya Pak, ya bagaimana jika ada keluarga nih ataupun kerabat terdekat yang menggunakan narkoba, apa yang harus kita lakukan pertama kali atau bahkan ada sedang bertransaksi nih Pak? Iya. Bagaimana kita ya, Mbak melakukan Kiki, ya, pertama kali? Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 2009 itu kalau kita tahu kemudian tidak menginformasikan kepada aparat, ada sanksi hukumnya sebenarnya. Sampai bisa sudah disanksi 1 tahun penjara bagi mereka yang tahu, tetapi tidak menginformasikan sebenarnya ya. Nah, karena itulah tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu malu kalau misalnya kita punya keluarga, punya anak, mungkin punya keponakan yang sudah ketahuan dia sebagai apa namanya kecanduan, dan diinformasikan kepada kepolisian dan itu tidak ada sanksi hukumnya malah, maka mereka akan dikirim untuk direhabilitasi. Silakan dilaporkan kepada BNNP misalnya, atau kalau di kabupaten kota sudah ada BNNK, mm-hmm, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota, mereka sudah punya wadah untuk melakukan asesmen kepada yang bersangkutan dan dilakukan proses rehabilitasi. Saya pernah melihat proses rehabilitasi seperti misalnya di Lido, di Jakarta sana, itu cukup bagus. Jadi bagaimana para kecanduan itu, para orang-orang ketergantungan obat ini direhab, ada yang selama mungkin 1 bulan, ada yang selama 3 bulan, ada bahkan sampai 6 bulan yang pernah saya lihat, tinggal melihat tingkat ketergantungan dia. Nah, kalau memang sudah berhasil, dia bisa dikembalikan. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu ragu-ragu, karena kadang-kadang kita ini kan merasa, waduh ini kan aibnya keluarga. Tapi kalau kita biarkan, nanti malah semakin parah. Ya. Dan sebenarnya kalau kemudian tertangkap, yang membiarkan itu, sekali lagi ada ancaman hukumannya. Ada ancaman hukuman sendiri yang tahu tapi tidak melaporkan sendiri. Ada transaksi, ya, Pak. Ada tidak transaksi. Melaporkan. Oke, kita ada pendapun Bapak. Oke, baik, kita iklan terlebih dahulu. Untuk pemirsa di rumah Ngopi 45, jangan kemana-mana, kita iklan sejenak, tetap di Ngopi 45.
Buat kalian yang ingin tahu tentang jurnalistik, mulai dari pembuatan naskah dan reportase, pengambilan gambar, serta video editor. Saksikan Sriwijaya TV Goes to School with Pertamina setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Sriwijaya TV. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Kembali lagi di Ngopi 45 dan kita masih membahas mengenai perang melawan narkoba dan tentunya kita masih bersama dengan Kapolda Sumatera Selatan dengan Bapak Irjen Pol Dr. Andes Zulkarnain. Dan tadi Bapak tentunya ada pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat sendiri dari warga Gandus. Jika warga mengadu nih Pak, bagaimana untuk kerahasiaan sendiri dari masyarakat yang melaporkan adanya pengedaran ataupun penggunaan narkoba sendiri? Ya tentu saja dijamin kerahasiaannya, nggak usah ragu-ragu. Tadi saya katakan, saya beberapa kali dapat informasi melalui handphone saya langsung. Jadi sudah saya sebutkan 0812-735-6161. Itu nomor handphone saya lama ya, sejak tahun 2001. Saya Kapolres Ogan Komering Ilir. Ya. Tidak ganti-ganti. Tidak ganti-ganti. Boleh nah, tadi ini ya, saya informasikan juga ada direktur narkoba saya. Yang baru Pak Parman, Kombes Pol Parman Sarjana Ilmu Kepolisian, nomor handphonenya. Kalau mungkin pemirsa mau informasikan ke beliau, 0813-9832-8988. Okay. Saya ulangi, 0813-9832-8988. Jadi bisa ke saya, kalau saya biasanya saya nanti kemudian saya share kepada Pak Direkturnya. Kalau dia menyangkut oknum, kadang-kadang masyarakat juga menginformasikan, Pak, ini saya tahu ada oknum terlibat. Nah, saya konfirmasikan kepada Kabid Propam saya. Okay. Insya Allah kami jamin kerahasiaan itu. Dan sekali lagi, itu wujud. Ya, memang kadang-kadang kebanyakan WhatsApp ke saya atau SMS ke saya, ya kadang-kadang cuma saya baca saja, saya minta maaf saja. Kadang-kadang seperti hari ini, saya belum sempat membuka handphone saya. Okay. Nah, karena tadi seharian. Nah, nanti biasanya malam setelah sholat Isya saya buka dan lain sebagainya. Dan untuk kerahasiaan sendiri bagaimana Bapak yang ditanyakan sama ya, Pak Anton? Jadi kami lindungi kerahasiaannya itu. Termasuk kalau misalnya menginformasikan di lingkungan dia, akan dijamin kerahasiaannya. Memang secara undang-undang dilindungi kerahasiaan bagi informan atau yang menginformasikan. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Nah hanya kadang-kadang nomor handphone yang mengirimkan itu kami butuhkan, kenapa? Untuk konfirmasi. Kadang-kadang kan tidak jelas informasinya. Dianggapnya kita ini sudah tahu semua di lokasi tersebut, tapi di kampung berapa, RT berapa, kadang-kadang nggak jelas. Nah itu yang kami butuhkan, kadang-kadang mungkin kami komunikasikan, kami telepon, di mana sebelah mana Pak tempatnya yang informasinya itu. Okay. Tidak hanya itu, kan perjudian dan seringkali juga diinformasikan kepada saya. Bahkan ada yang ilegal, apa tuh kemarin ilegal mobil-mobil kencing itu loh. Iya. Apa namanya yang mobil-mobil bensin apa kencing gitu-gitu. Kan istilahnya kencing, mungkin ada yang ngambil-ngambil di jalan gitu-gitu. Diinformasikan kepada saya. Oh itu ada kode tersendiri mungkin ya Pak ya untuk di mobil-mobil itu sendiri atau gimana? Enggak, Pak? Maksudnya tuh di sini kalau misalnya mereka ngambil bahan bakar dari Pertamina, terus di jalan itu mereka ada kelompok-kelompok mengambil tapi tidak banyak.
Okay. Tapi kalau bumbunya banyak, jadi banyak juga gitu. Benar juga Bapak ya. Dan tentunya apa yang perlu dilakukan nih Pak untuk narkoba tidak semakin merajalela khususnya di Sumatera Selatan sendiri? Ya, kerjasama semua pihak, stakeholder, pemerintah daerah, kepala desa, RT, RW, kemudian TNI, polisi, Babinsa, Babinkamtibmas di sana. Kalau kita kerjasama, selalu kan saya katakan kan kalau di dalam Islam itu ada hadis amar ma'ruf nahi mungkar ya. Apabila engkau melihat adanya kejahatan atau kemungkaran, maka robahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Jika kamu tidak bisa merubahnya dengan tanganmu, maka robahlah dengan lisanmu. Berarti ada nasihati, yeah. Dibilang, dikatakan, oh itu enggak. Jika saja kamu juga tidak bisa merubahnya dengan lisanmu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Katanya kan begitu, yeah. Semacam apa itu hadis daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya tanggung jawab kita bersama untuk mencegah yang namanya peredaran ilegal narkoba. Semua kita harus bekerja sama. Nah, kepolisian diberikan hukum atau senjatanya hukum, bahkan senjata betulan, itunya dengan tangan. Nah kalau kita tidak mampu, kita ada nasihati, kata-kata, menginformasikan itu pun berarti dengan kata-kata, informasikan kepada kami. Nah, kalau itu sinergi dan kita terus secara sistemik kita lakukan, insya Allah ya lama-lama memang angka kejahatan narkoba ini Mbak Kiki di kepolisian yeah. nomor 2 dari berbagai jenis kejahatan. Oke. Okay. Paling tinggi itu adalah yang kami sebut dengan pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian. Yeah. Pencurian itu ada 4 kategori, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian sepeda motor, dan pencurian biasa. Itu yang memang paling tinggi. Itu mungkin mencapai di tahun 2017 yang lalu 3.700-an dari 10.000 angka kejahatan. Belum sampai 10.000, 9.000 sekian. Nah, nomor 2 itu narkoba. Nomor 2 narkoba. 1.700, apa, hampir 2.000. Hampir 2.000. Nah, artinya itu cukup meresahkan bagi kami, artinya cukup menjadi atensi bagi kami. Untuk dan juga untuk pesan masyarakat Sumatera Selatan sendiri Pak, agar tidak terjerat di narkoba dan juga tidak menjadi pengedar narkoba sendiri. Ya, pesan saya seperti saya tadi sampaikan Mbak Kiki ya, bahwa keterlibatan daripada narkoba ini karena adalah pergaulan yang kurang bagus. Nah, maka hindari pergaulan-pergaulan yang memang akan menjerumuskan kita. Jadi cari teman, cari sahabat, tentu yang baik-baik gitu. Artinya kemudian kepedulian daripada orang tua, lingkungan, para tokoh-tokoh masyarakat ini penting. Ketika dia misalnya tingkat SLTP, anak-anak SLTA, mungkin tetap orang tua memperhatikan, kemudian juga sekolahan mohon juga memperhatikan, lingkungan memperhatikan. Dan kemudian yang ketiga, sinergitas kita, kebersamaan dari seluruh stakeholder untuk bersama-sama memberantas, memerangi yang namanya narkoba. Kalau penjahat bisa bersama, ya, masa kita orang-orang baik tidak bisa bersatu? Bersama. Nah, itu yang saya ingin katakan, bahwa kita bersatu untuk menghancurkan narkoba ini. Kira-kira gitu Mbak Kiki. Kira-kira itu terjadi ya Pak. Dan tentunya untuk harapan untuk masyarakat Sumatera Selatan sendiri juga bisa membantu pihak kepolisian untuk sama-sama memberantas narkoba sendiri. Dan juga pesan dari Bapak Zulkarnain sendiri, jauhkan pergaulan yang menjerumuskan sendiri. Yes, ya Pak ya, tentunya yeah. Kepedulian orang tua dan juga keluarga berkerabat itu sangat penting juga untuk saling merangkul dan juga sinergitas bersama untuk sama-sama membangun Sumsel bebas dari narkoba. Yeah. Baik, terima kasih Bapak Irjen Pol Dr. Andes Zulkarnain selaku Kapolda Sumsel sudah ingin berbincang bersama kami tentunya di Ngopi 45. Yeah. Terima kasih banyak Bapak, tentunya sukses selalu dan semoga juga semakin bertambah lagi penangkapan tentang narkoba sendiri ya Pak ya. Sebenarnya bukanlah
menambah menangkap itu bukanlah indikator kita sukses untuk memberantas narkoba. Pak polisi, kami bukannya senang menangkapi orang, tetapi itu adalah terpaksa. Yang paling bagus itu bagaimana warga masyarakat kita memang tidak menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Itu yang paling bagus, Pak Kiki. Bukan berarti kami senang menangkap itu sebagai sebuah khusus, sama sekali tidak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kan banyak sekali tersangka narkoba sudah, bahkan 60% dari orang-orang yang kami tangkap, kami tahan itu adalah penyalahgunaan narkoba. Jadi kalau sekarang di Polda itu ada tahanan sekarang hari ini 1.400 orang, maka 800 orang itu adalah penyalahgunaan narkoba. Baik. Bukan kami senang, paling senang itu nanti kalau memang sudah sangat kurang penggunaannya. Sangat kurang penggunaannya juga ya. Tentunya semakin semangat juga Bapak untuk pemberantasan narkobanya. Kita bersama masyarakat juga bersama menggandeng untuk bebasnya Sumsel Sumsel dari narkoba sendiri. Baik, terima kasih Bapak Zulkarnain tentunya. Dan untuk pemirsa Ngopi 45, bukan hanya untuk baik. Dan tentunya pemirsa Ngopi 45 tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Ngopi 45. Saya Rizkia Ambrina beserta juga dengan Bapak Irjen Pol Dr. Andes Zulkarnain selaku Kapolda Sumsel undur diri. Saya Rizkia Ambrina undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.